dari Stadium Jebat Melaka. Kami bawakan kepada anda secara langsung perlawanan antara Melaka United bertemu dengan Selangor. Ini adalah perlawanan yang kita akan berikan tumpuan untuk kedua pasukan ini. Sementara pos Malaysia pada malam ini melalui saudara Mustafa Kamal. Tengah masih lagi Syukri, cantik kali ini dalam kawasan penalti Selangor. Syukri Barun perlu dikeluarkan dengan segera oleh pemain-pemain Selangor. Nampak Adriano melepaskan satu rembatan yang melambung. Tekanan yang dilakukan oleh Melaka United melalui gerakan yang dimulakan oleh Muhammad Syukri Barun menghadirkan keadaan gelam kabut. Apakah Maria akan melakukan satu cross tinggi dan tandukan yang berjaya dilakukan di situ oleh Yazan, namun tak tepat. Satu ancaman awal yang diberikan oleh Selangor melalui gerakan dari sebelah sayap kanan ini. Brandon terus ke depan, dapat ditanduk oleh Haziq. Dan percubaan dari jauh. Oh, yang dimulakan tadi oleh Muhairi Ajmal sebelum disambung oleh Ten Aung. Clearance dari tandukan yang dilakukan oleh Haziq Fuad tidak jauh, namun masih lagi dalam kawalan Selangor untuk menyusun pergerakan mereka dalam kawasan penalti Melaka. Dan kali ini mudah untuk ataupun dapat dibaca dengan baik oleh Brian C. Hantaran silang yang dilakukan sebentar tadi balik kepada Melaka. Sonny Nordi kali ini. Ini kali pertama Sonny berpeluang untuk melarikan bola dan masuk dalam kawasan penalti. Sonny Nordi, dan itu dia. Gol! Jaringan yang berjaya dilakukan oleh Ifedayo. Satu gerakan pantas yang dilakukan di bahagian sayap oleh Sonny Nordi. Dia melarikan bola dan melihat kedudukan Ifedayo yang sedang menanti di depan pintu gol Selangor untuk membolehkan jaringan pertama terhasil. Kita perhatikan di sini ada 2-4, namun bagaimana lajunya Sonny Nordi untuk melepasi Alex Ajakwa dan juga melakukan satu hantaran yang sempurna untuk disudahkan oleh Ifedayo. Dia hanya menanti di belakang. Fazli gagal untuk menghalang. 40 minit 1-0 ketika ini. Melaka di depan. Terus hantaran. Oh, bahaya. Brian C. yang terlepas bola itu. Mujurlah. Bola terkeluar. Tidak menerjah masuk ke dalam gol. Sonny Nordi. Sonny juga tak percaya. Kembali pada Selangor. Muhairi. Baik kali ini Quentin. Tolakannya agak lemah. Dia belum cukup bersedia mungkin dalam kedudukan ketika melakukan larian itu. Namun ini gerakan yang agak tersusun sebenarnya. Cantik. Yang dimulakan oleh Muhairi Ajmal. Hantaran ke dalam kawasan penalti Quentin dan tak berjaya di situ. Untuk membolehkan Melaka pula berikutkan menyerang oleh Ifedayo ketika ini. Ifedayo mara. 1-1. Ifedayo. Gol! Satu counter attack daripada Melaka. Membolehkan jaringan kedua terhasil. Daripada pemain yang sama. Minit ke-57 ini. Ifedayo. Wow, menarik counter attack ini. Ketika Selangor sedang menyerang. Namun diterbalikkannya oleh Melaka United. Melalui satu serangan pantas, serangan balas. Larian yang dilakukan oleh Ifedayo membolehkan dia mencatatkan nama selaku penjaring kedua perlawanan pada malam ini. Penjaring gol kedua Melaka United. Kita perhatikan di sini. Tenang. Menewaskan Sam Somerville. Pemain yang cukup berpengalaman. Kita perhatikan gaya Ifedayo mendapatkan jaringan kedua ini setelah dia berjaya menewaskan Yazan Al-Arab.
Baik kali ini Ten Hag untuk Selangor dan tindakan menyelamat Brian C. Satu percubaan di luar kawasan penalti. Fedayo mengintai peluang. Berjaya kali ini sekali lagi Fedayo. Adriano peluang untuk Melaka dan bagaimana Sony melepaskan rembatan. Diselamatkan oleh Sam Somerville. Farishah lepas kali ini cantik. Masuk dalam kawasan penalti dan peluang. Belum lagi. Tidak. Dan itu dia. Apakah sudah melepasi garisan gol? Tidak kata pengadil. Perlawanan diteruskan. Mungkin peluang kita untuk kita menyaksikan lagi sekali. Kerana dua kali sepakan yang dilakukan ke arah pintu gol Selangor sementara tadi. Kita perhatikan daripada kedudukan gerak perlahan ini. Larian yang baik dilakukan oleh Farishah. Dia melakukan satu cutback. Dan dilepaskan rembatan pada awalnya diselamatkan di situ. Di sinilah yang menjadi kontroversi. Daripada gerak perlahan ini. Bagi secara undang-undangnya 100% bola perlu melepasi garisan gol. Barulah dikira sebagai jaringan. Kalau ada 1% pun yang tidak lepas garisan putih itu, itu tidak dikira jaringan. Jadi syarat ataupun whistle penamat sudah dibunyikan oleh pengadil. Belum sempat diambil sepakan gol daripada Sam Somerville untuk menamatkan perlawanan di Stadium Han Jebat Melaka ini. Jadi sekian saja aksi di Stadium Han Jebat ini. Dengan keputusan penuh pada malam ini, Melaka United 2, Selangor 0.